Sekarang saya berada di stesen kereta api Seremban, KTM Commuter. Sekarang saya berada di Seremban Art Street. Saya kini berada di dataran Seremban. So inilah dataran Seremban. Inilah shopping mall Terminal 1. Sekarang saya berada di lorong sini. Ini bukan cubaan, Pio Ramli. Saya kini berada di Museum Negeri Sembilan Seremban. Kalau petang-petang, orang Seremban datang sini beriada. Inilah stesen KTM Komuter Seremban. So, kalau dari KL Central sampai ke Seremban, kita akan ambil masa lebih kurang 2 jam. Dan tiket untuk sehala adalah lebih kurang dalam RM Malaysia RM20. So, di depan KTM Komuter Seremban ini ada terdapat sebuah mall, iaitu Seremban Prima. Tidak jauh pada sini adalah Terminal 1. So, kita akan pergi ke dalam Seremban Prima ni, kita akan tengok apa yang ada. Jom. So, saya dah berada di depan Seremban Prima Mall ni. Kita akan tengok apa yang menarik kat dalam ni. Dan kita akan masuk sebentar ke dalam Parkson ni. Menariknya adalah di belakang Prima Mall ni, kita akan jumpa tasik rekreasi untuk kita, untuk orang di sini beriadah. Sekejap lagi saya tunjuk. Kedapatnya A&W di sini. Ya, yeah, tasik Bandar Seremban. Di hadapan tasik ni terdapat juga masjid negeri ya. Tasik ni terdapat dua bahagian ya, satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah. Ini adalah bahagian atas dia yang kita akan dapat lihat ni, ada ruang teater pembukasan. Bawah dia menghala ke Bandar Seremban. Sekarang saya berada di Seremban Art Street. So kita akan dapat lihat di tepi jalan Seremban ni, dia punya art yang berwarna-warni di tembok ni sehingga ke hujung sana. Sangat cantik. Baik, ini berada di dataran Seremban Negeri Sembilan. Biasa, tak ada orang, so free lah nak ambil content tu ya. Dia punya mercu tanda dataran Seremban. Saya kini berada di Museum Negeri Sembilan Seremban dan kita akan tinjau apa yang terdapat di dalam museum ini sebentar lagi. Inilah Istana Ampang Tinggi Museum Negeri Sembilan yang dipamerkan di sini, replika dia. Istana ini sedang dibaik pula ya. Dan yang di sebelah kiri ini pula adalah rumah Negeri Sembilan ya, rumah contoh. Di depan istana contoh ni kita akan dapat lihat ada meriam-meriam lama yang diletakkan di hadapan rumah contoh ini. Batu-batu berukir yang terdapat di sini adalah dari jenis batu-batu menggelantik seperti batu kemudi, batu sudu dan batu pedang. Inilah dia ya. Kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat apa yang ada. Ini adalah sejenis lancang yang seperti kapal zaman dahulu, replika dia. So, kita akan lihat apa yang ada di dalam.
Pusaran Diraja. Kita lihat ya. Sebab kita Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Ini adalah mesin lama untuk membuat kerusi pawagam. Kita pergi ke sini. Ini adalah monumen perebutan tahta Yam Tuan. Kita akan masuk ke belah sini. Zaman pendudukan tentera Jepun. Koleksi zaman British ya. Kita dapat lihat Yang Amat Berbahagia Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan ini adalah sejenis gendang yang reban abuwi. Ini ada beg kulit lama eh. Very old school. Ini koleksi artifak lama eh. Tembika China. Sungguh antik. Ini adalah senjata tradisional Melayu eh. Yang kita akan lihat ni. Ini adalah koleksi lembing. Dan di sini kita dapat lihat keris Jawa, keris Bugis dan replika pedang. Ini adalah koleksi pedang samurai eh, katana. Yang dapat kita lihat. Museum Negeri ini ada tingkat atas eh. So sekarang kita berada di tingkat atas. Kita akan tengok apa yang ada di dalam. Ini makan beradat eh. Adat pepatih. Ini replika rumah lama. Rumah Minangkabau. Kita dah selesai menjelajah ke dalam Museum Negeri Sembilan ni. So kita akan turun. Museum ni adalah berhampiran dengan Bandar Seremban eh. Dia buka sampai pukul 5 petang dan masuk adalah percuma. Enjin wap yang berusia lebih 100 tahun ini telah ditemui di hutan Glemi Lemi. Berdasarkan kepada skeping plate yang tercatat nombor 31 tahun 1898, dan enjin ini dipercayai kekuatan British berdasarkan kepada roda besinya yang bertulis Roston, Proctor and Lincoln. Ini kita lihat eh, di roda dia. Ini ya. Kita dah menjelajah ke dalam Museum Galeri Sejarah Negeri Sembilan ni eh. Kita akan ke lokasi lain lepas ni. Jom. Inilah shopping mall Terminal 1 di Seremban. Sekarang saya berada di lorong seni eh, Seremban. So kita tengok apa yang diorang lukis di tembok-tembok dinding ni. Ada gambar Sudirman, Alicat. Lorong seni ini terletak di belakang sikit daripada shopping mall Terminal 1 eh. Kalau kita jalan kaki lebih kurang dalam 5 minit lah. Dia berdepan berhampiran dengan KFC eh. Inilah lorong seni yang dilukis eh, di setiap dinding bangunan kiri kanan ni. So di seberang jalan sini pun ada lagi. Ya. Yeah.
pintu gerbang kita masuk tu sampai ke belakang ni, dia terus menghala ke hujung menuju ke Terminal 1 eh. Wow, sangat panjang eh lorong seni ni. Ni, ini bukan cubaan, Pure Rambly. Di depan tu kita ada gambar Blues Gang eh. Apa nak dikata? Kau datang sini, tak kona maka tak cinta. Marilah lihat. Sini ada map yang menunjukkan murah seni yang kita ingin lawati. Penombor-nombor ya. So inilah stesen Terminal 1, stesen bas yang utama di Seremban ni, yang berada di belakang shopping mall Terminal 1 ya.